9 Ngoro Mojokerto berhadapan langsung dengan Kembar Jaya Suwayo. Pemain sudah menunjukkan mulut panjangnya, pertanda pertandingan sudah dimulai. Belum manis kulit kendar oleh Isul, kembali lagi dari Kembar Jaya Suwayo. Lempar-lemparan ke dalam dari APS 79 telah dilakukan. Kontrol darah sejenak, otak-atik sejenak ke belakang, ke Indra. Yang banyak-banyak di sana, kembali lagi Indra, otak-atik secara ada di kader. Telah dilakukan kontrol bola, ada Abraha. Ambil ancang-ancang, telah dilakukan tinggi datangnya bola ke jantung pertahanan melewati palang pintu. Bola udara tadi dihalusi kulit bundar dari ABS, kembali lagi Kembar Jaya. Selorkan bola Siswanto. Terjadi duel di sana, ada Rika, kembali lagi. Berbahaya, otak di sejenak lewat kaki nomor 8, ada Siswanto. Apa yang terjadi? Kandukan lagi, bola tinggi memecah alam, kontrol bola sejenak. Salurkan bola di kata, kembali lagi dari Siswanto, salurkan bola ke depan. Berbahaya, serangan dibangun dari Kembar Jaya. Otak di sejenak, Kembar Jaya ditebal dengan ketat di sana, ada Nisar. Masih Nisar ke Siswanto, otak di sejenak Siswanto, akan bola memecah alam. Dapat digagalkan kembali Putra Olahraga, kembali lagi dapat digagalkan, dipatahkan dari rekan-rekan ABS. ABS mencoba keluar, kembali lagi lewat kaki nomor punggung 6 ada Wahrul, kembali lagi Kembar Jaya ada Wahrul. Kontrol bola sejarah dapat dicuri 7-9. Teman yang berdiri, siapakah yang akan ditutup? Langsung menusuk jantung pertahanan, kandas di Arthur. Satu persib pemain belakang pengertian. Tiba-tiba lagi Kembar Jaya, masih Kembar Jaya di sana, otak-atik sejenak. Kembali lagi solorkan ke depan, lewat kaki nomor punggung 8, otak-atik sejenak. Kembali lagi solorkan bola. Tendangan ini ambil ancang-ancang Arthur. Pagar berbis dibuat dari Kembar Jaya, Arthur. Mendik saja Mitra Olahraga, mencari temannya berdiri bebas. Otak-atik Iqbal, berbahaya Mitra Olahraga. Satu sondekan dari Iqbal tadi, tapi lebih dikali untuk menjaga gawang, ada Iqbal di sana, kontrol bola sejenak dapat dicuri kembali dari Kembar Jaya, dapat dikuasai sepenuhnya Jolius. Melebar dia Jolius, mencoba dikejar kembali, ada Yeriko Jayus kembali. Siapakah yang akan dituju ke tengah? Dia kontrol bola sejenak, otak hati ada Arthur, kembali lagi ke Iqbal. Siapakah yang akan dituju? Iqbal, otak hati sejenak, kembali lagi ke belakang, ada Arthur. Siapakah yang akan dituju? Arthur. Tanya di samping, angkat bola. Sambil ancang-ancang, siapakah yang akan dituju menusuk jantung pertahanan? Siapa yang maksud? Kembali lagi ke belakang, ada di kata. Salurkan bola Kembar Jaya, ada Siswanto. Otak atik sejenak, Siswanto mencukil bola sejenak. Kembali dari Kembar Jaya, kuasa si kulit bundar, kandas kembali di kaki Arthur. Salurkan bola, 4-1-2, berbahaya. Ada masih membalikkan kawan Mitra Olahraga, kembali lagi membangun serangan dari APS 79. Satu tendangan yang begitu keras dan terukur, kembali gagal kembali dari Abraham tadi, kembali
mencoba mendekat baris belakang kotak adik sejenak dari satu atapan colorong kontrolnya sejenak Kembar Jaya kembali lagi Kembar Jaya lewat kaki Fahur kembali lagi solorkan 1-2 otak adik sejenak berbahaya begitu ayah raga masih Kembar Jaya lewat kaki nomor 6 ada si Suwanto di sana. Lupa ditutup pergerakannya melewati dua orang pemain kembali lagi dari Kembar Jaya otak adik sejenak kita saksikan ambil aja Indra telah melakukan terus sekali Indra olahraga langsung jatuh di pelukan manisnya kembali lagi lewat kaki Julius kembali lagi dia baris topi berbahaya otak adik sejenak di sana ada di kaki siapa yang akan dituju kembali lagi menghentur satu kembali lagi berapa tembakan kembali diberikan dari rekan-rekan ABS lewat nomor punggung 13 otak atik sejenak siapa kali yang dituju kembali lagi colorkan bola ke depan masih ABS 79 mencoba merangkai gerak kosong berbahaya menuju satu pertahanan coba diangkat top pemain berdiri apabila Tuhan ambil aja Yuriko kandas di kaki salah satu pemain dari Kembar Jaya. Kembar Jaya mencoba melakukan serangan balik. Otak atik sejenak lewat kaki Sandy. Kembali lagi atas Sivanto. Umpan terobosan dapat di blok. Berdiri 5 orang pemain. Ambil ada Sivanto. Tinggi terusin. Apa di halu tadi? Oleh pemain dari ABS kembali. Yoriko siapakah? Kembali lagi Yoriko. Salah pengertian dapat diambil dari Sivanto. Gerakan dari Sivanto. Tadi Hamid colorkan bola otak adik sejenak ada Julius masih Julius Sujana umpat rubusan maksudnya otak adik sejenak ada Yariko coba kaki pun Yariko coba di kawa di kawa kembali terjadi kumpul bola di kawa dari ABS 79 bola udara Indra Olahraga dapat dipotong oleh penjaga gawang Isul kembali lagi Kembar Jaya lewat kaki Siswanto otak adik sejenak siapa yang akan dituju menusuk jatuh pertahanan umpan yang dari Siswanto jatuh pertahanan ada Iqbal akan bola menusuk pertahanan tapi terlalu keren Indra Olahraga biarkan berlalu bagus tadi oleh Arthur kembali lagi serangan coba melalui sendiri kembali lagi ada Julius ada dicari di sana sendirian dia dicari coba melakukan dari Stevi umpan panjang dapat dihalus sebelum percaya ada Iqbal di sana coba memberikan suntikan das di kaki Arthur kembali lagi acang-acang Rika telah dilakukan ambil aja telah dilakukan bola atas dari jangkauan tadi merusut bola nih bos curi kembali pergerakan dari Pak Ru kembali lagi olahraga pergerakan dari Kauman terumpusan dari dekat kembali lagi solorkan bola Rika kembali lagi dicoba dikuasai oleh Iqbal kembali lagi kontrol bola sebelum keluar dari Iqbal siapakah yang akan dituju Iqbal ke belakang dia Rika solorkan Julius kembali lagi ke belakang dia ambil antak-antak telah dilakukan saya boleh lihat itu datang kembali bola di atas ring kita berketat dengan pemain dari Kembar Jaya ada Indra berikan umpan 1-2 masih Julius di sana apa yang ada dari Julius berikan pada Rika masih jatuh pada umpan 1-2 masih membentur pemain belakang bercoba berjibaku kali sangat terukur kali ini terlalu ada Siswanto sudah saja ke depan lebih dekat dengan Munhar masih Munhar memberikan umpan yang sangat terukur kali ini kalah lihat coba dikejar kembali kembali kali ini Mitra Olahraga ada telah dilakukan tinggi dari ini Mitra Olahraga
Naga. Masih ada lompat 14 beli. Dia mencari kawan yang berdiri berdata. Ada Indra. Berikan lompat. Ayam Bali. Kontrol Sajen Mat. Berikan lompat kepada Mas. Kali ada anak berdoa. Cocok ke diri. Biasa kami berikan timbang. Kau tunggu semua. Masih ada Munhar, masih Munhar di sana mencoba mengamankan si Brunner. Berikan pada rekannya cungkil bola kontrol dengan sempurna. Mampu kau memberikan servis umpan atau bahkan menjebloskan servis umpan diberikan aja. Umpan terbaik dari ke sebelah Laraja. Umpan-umpan itu di sebelah Fontana terjadi peluit panjang. Pertanda ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Rick. Masih Jorius berikan umpan pada Rickannya. Di sana kontrol dengan sebelah kaki yang melintir dia. Satu pemain dapat dilahirinya. Berikan umpan putih jaga. Langsung kita lihat. Luar biasa kembali. Dari putih sebelah dibangun. Pemantangnya telah dilakukan. Berbahaya sekali. BL 79 telah dilakukan. Berikan nomor punggung 28 kali ini sudah Hamid. Masih Hamid langsung menusuk jantung pertahanan tim di belakangnya bola terjadi gol. Dari ABS tinggi mendapat berbahaya terjadi gol Laraga. Kabel Indra akan menjemput bola ini. Berikan umpan saja kepada pemain baru masa dulu. Berikan belakang dari ke sebelah. Kali ini bola liar kembali, coba diambil oleh Adam kembali. Berikan dari ABS datang menghancurkannya, langsung berikan umpan terukur ke arah pertahanan berbahaya. Sendirian coba dihadapi oleh saudara Nafi. Masih. Serangan coba dihadapi oleh saudara Jelius kali ini. Ambil ancang-ancang, mampukah Jelius memberikan umpan brilian. Tinggi datangnya bola. Dan kali ini coba dihampiri oleh DKP. Kembali bangun serangan dari ABS. Berikan umpan yang sangat terukur. Pemain-pemain panjenengan luar biasa. Pemain-pemain bintang. Pemain-pemain Indonesia yang panjenengan datangkan di Stadion Gelora Bintang Muda sangat menghibur, menghipnotis seluruh penonton, pengunjung Stadion Ngaji Mulia Cup 2024.